bata beureum. Tapi bata beureumna beda jeung bata beureum baheula ayeuna. Bata beureum baheula mah tipis sama kelas. Nanti bos contohnya ada ya. Nah, ini Masjid Agung pertama. Ya. Ini kabupaten pertama sudah gempa ini bikin itu. Ya. Dan ini kemudian yang kedua, ketiga ini itu baru satu kan pavilionnya. Ya, ini dua udah dua. Ya. Ya. Kalau itu tuh dulu yang disebut pavilion itu adalah tempat pancaniti nyepi. Kalau macam itu bukan disebut ada orang macam itu di kabupaten itu dulu tuh kena buat beliau menyepi itu. Menyepi itu untuk istirahat om atau memang istirahat dan untuk emang ritual atau mereka istilahnya lebih mendekatkan meningkatkan agama semua. Dan karena dulu itu dia itu kalau ada sebab merawat menjadi hakim jaksa makanya penjara itu dulu mah di kulonan kabupaten anu aya nama tempat parkir mohon 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 nah dulu penjaranya di dinya bukan di area Cipona tapi bapak mereka panggilan sel itu masih ada panggilan apa peninggal sisa bangunan ya udah nggak ada makanya ini adalah kelangsungan waktu perawiran di jadwal 40 tahun oh peringatan 40 tahun ini tapi mungkin yang kedua ini adalah perangnya oh ini jalan jalan logonya keren lu mau lu gua ada Jawa Barat yang berpikir ini kayangan tapi di rumah kayangan teh pertama kali kalau kita melihat yang memang dibuat sama Bupati Prawira Dirija sebelumnya oh sebelumnya jadi ini kita tuh termasuk Jawa Barat itu Sunda Sunda itu lambangnya kan nanti mau buah belang seperti Siliwangi gitu kan ini kayaknya mau belang makanya Sunda mau belang plus ada gambar badak om badak pas badak putih upami iyo kita laut oh laut selatan Jayanti nah ini yang kuning itu padi dan itu gunung itu adalah gunung gede. Nah itu kalau mahkota itu artinya pemimpin. Itu pemimpinnya di sini kan bupati. Kalau umpamanya Loh Jinawi sama dengan Sudih Mukti. Artiannya. Oh. Artinya yaitu Subur Makmur. Subur Makmur. Dan wahyana di JSP. Mohon anu di Pemkab. Ya. Jadi pertemangannya dulu pada tahun pada tahun Irian Bayan Supianto kebetulan kita rombongan yang pada dam lagi ke Guha Cilbut Guha Cilbut itu buat tempat ke tanah menepun nama tabak punya Mama Ibrahim dan Cikalongan maka di itu di nama itu Maka di Cikalongan ada ikan Maka ya dekat belakang kolamnya Mohon kita tetap naon kaum kita lihat di Bedengaro